Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, Ngalam Krips. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sudah lama sekali kami tidak mengupload video terbaru. Ya, karena berbagai macam faktor ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan gambaran atau penjelasan tentang salah satu varian anggur yang cukup lumayan bagus ya, malah bagus banget menurut kami. Namun sayang sekali varian ini sedikit terlupakan. Yup, ini adalah varian Gourdet. Varian impor yang lawas tapi bagus, namun sayang sekali varian ini cukup terlupakan ya teman-teman. Jadi ini varian impor asalnya dari Ukraina. Untuk warnanya sendiri sebenarnya dia adalah warna hijau ya teman-teman, namun pada saat kami mengambil video ini memang terkena efek cahaya lampu sehingga warnanya kelihatan seperti kuning. Namun faktanya ini adalah warna hijau yang memang sedikit kekuning-kuningan. Untuk bentuknya sendiri seperti yang teman-teman saksikan, ini berbentuk lonjong ya teman-teman. Termasuk variannya cukup besar, lonjong, sekilas mirip sekali dengan varian-varian seperti Dixon, Academic atau Gosvee. Namun memang warnanya yang berbeda. Oke, kita langsung saja petik. Kita akan mencoba bagaimana rasa dan juga teksturnya. Kita petik satu. Oke, teman-teman bisa saksikan bentuknya seperti ini. Mari kita rasakan. Mantap sekali ya ini teman-teman. Ini seperti yang teman-teman saksikan, ada bijinya. Ini berarti variannya non seedless ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri dia harmonis ya teman-teman, harum dan manis. Mari kita habiskan. Oke, teman-teman, ini adalah varian Gourdet. Jadi varian ini sangat-sangat kami rekomendasikan ya kepada teman-teman semuanya untuk menambah koleksinya. Ini termasuk varian yang wow, cukup lumayan gencah juga ya. Nah, varian ini sebenarnya tadi semuanya kami tutupi seperti ini ya teman-teman. Istilahnya namanya diglongsong ya, diglongsong. Kenapa? Karena memang terkadang kalau sudah mulai maghrib menjelang malam itu biasanya ada kelelawar kecil yang makan buah ini ya teman-teman. Makanya kami glongsong. Nah, ini kami buka sebagian karena kebutuhan untuk konten. Oke, coba kita ambil lagi satu ya. Kita cari yang besar. Nah, ini seperti yang besar ini. Coba kita cium dulu aromanya ya. Lumayan wangi. Manis. Seperti yang teman-teman saksikan ya, ini teksturnya sangat juicy sekali, airnya begitu banyak ya teman-teman. Mantap sekali. Ini adalah bijinya sama ya dengan anggur pada umumnya. Ini bijinya sudah terlihat coklat, jadi sudah matang.
Varian ini termasuk varian yang besar ya teman-teman. Biasanya satu dompol diperkirakan antara 700 hingga 1200 gram. Dan biasanya satu butir itu antara 14 hingga 18 gram. Berikut ini beberapa keunggulan dari varian ini ya teman-teman. Yang pertama adalah bentuk buahnya lonjong. Nah ini seperti yang teman-teman saksikan, bentuk buahnya lonjong ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah rasanya manis ya teman-teman, karena memang ini varian impor. Keunggulan yang ketiga yakni tekstur dagingnya juicy ya teman-teman. Seperti yang teman-teman saksikan tadi, begitu kami memakannya itu mengeluarkan air yang cukup banyak sekali ya teman-teman. Jadi teksturnya sangat juicy. Kemudian yang keempat adalah berry besar. Jelas ya ini teman-teman. Jadi teman-teman tadi sudah bisa melihat bagaimana bentuk berry-nya yang seukuran jempol lebih ya. Kemudian keunggulan yang kelima yakni varian genjah ya teman-teman. Jadi varian ini mudah sekali dibuahkan. Kemudian yang keenam adalah perawatannya pun sangat mudah. Sehingga tidak jarang anggur ini termasuk varian yang genjah dan juga mudah dalam perawatan, namun sedikit terlupakan. Dan keunggulan yang terakhir adalah cukup tahan banting terhadap berbagai macam jamur dan juga beberapa penyakit. Sehingga varian ini sangat-sangat kami rekomendasikan sekali kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang ingin menambah koleksinya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan varian ini, silakan bisa menghubungi admin kami ya. Atau juga mau mencari varian yang lainnya, insya Allah kami tersedia ada sekitar 40 varian. Mungkin teman-teman tertarik dengan varian yang lainnya, silakan tanyakan kepada admin kami. Baik teman-teman, mungkin itu saja terkait dengan video review salah satu varian anggur yaitu Gourdet. Terima kasih yang sudah mengikuti kami, yang sudah follow kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami supaya bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan dunia peranggguran. Salam pengangguran.